Dinan Jaya Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Atur nuwun sanget. Nggih. Prabowo Ibu. Nggih. Yang kita banggakan itu kebanggaannya, keberaniannya Mas Gerin untuk masuk di kantor Dome menyiarkan berita ini ke luar negeri, Mas Gerin. Dan kita bangga bahwa satu-satunya Jawa Tengah yang menyiarkan melalui Dome Mas Gerin. Kita bangga Semarang terutama. Kita ikut bangga. Semua ikut bangga. Indonesia, tanah air beta. Pusaka Kedirang Jaya Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir ini ada di makam Pak Sugiarin. Ternyata kawan-kawan dari media menjelaskan siapa Sugiarin. Sugiarin itu orang yang diperintahkan oleh Adam Malik untuk mengirimkan berita kemerdekaan. Dan sejarahnya ternyata tidak cukup mudah, karena waktu itu kantor berita Dome itu masih dikuasai Jepang gitu ya. Maka dia mesti menyelinap, menyiapkan setup, dan kemudian mengirimkan berita proklamasi dengan Morse dan dikirimkan kepada kantor-kantor berita seluruh dunia. Dan ternyata beliau asli dari mana, Mas? Purwodadi Grobogan. Ini bertemu dengan adiknya, dengan keluarganya, dan ternyata makamnya ada di Borgota. Dan saya juga menyampaikan terima kasih pada Pak Dan Ramil. Siap. Karena kemudian bisa merawat makam orang yang cukup bersejarah. Saya tidak membayangkan ketika proklamasi saat itu disampaikan, diproklamasikan, dan tidak diviralkan seperti zaman sekarang itu ya. Mungkin tidak juga banyak orang tahu. Dengan alat yang sangat sederhana menurut saya, yang saat itu kemudian dengan Morse bisa dilihat semuanya. Dan kita mesti menghormati tokoh-tokoh hebat yang seringkali dalam sejarah tidak banyak orang mengetahui. Sehingga ketika publik semua bisa tahu, harapan kita, banyak loh orang-orang yang berjuang pada bidangnya, sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan seperti hari ini. Saya bangga sekali dengan generasi-generasi sekarang yang masih meneruskan, menguatkan sejarahnya Indonesia. Ya. Jadi generasi penerus sekarang harus bersatu. Negara yang kuat itu bagaimana? Ekonomi yang kuat, senjatanya yang kuat, semuanya tidak. Nomor satu adalah persatuan. Republik Indonesia yang kita hasilkan sekarang ini juga dari persatuan, bukan senjata. Kita tidak memiliki senjata. Nah, persatuan ini hasilnya sekarang. Jadi kita harus bersatu, Mas. Ya, generasi sekarang itu harus kuat persatuan, satunya itu adalah Pancasila, nggak ada lain lagi. Matur nuwun, nyuwun pamit. Sami-sami. Sehat-sehat. Salam keluarga. Amin, insyaallah. Merdeka. Sampai akhir menutup mata. Luar biasa.